Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala al-musallim rahimahullah ta'ala wa ala manafa'an fi kulli fi darihi amin. Fa'idatun, ini satu fa'idah. Hazihi fa'idatun. Lau akhuza min ghairihi bitariqin ja'isin ma sunna illahu wa huwa haramun batinan. Fa in kana zahirul ma'khuzi minhu khairu lam yutala fil akhirati wa ila tuliba. Qalahu al-Baghawi. Lau akhuza, jika lo mengambil ia. Jika lo mengambil ia min ghairihi, daripada yang lainnya. Bitariqin ja'izin, dengan jalan yang boleh. Ma zanna hillahu, kalau ia mengambil akan sesuatu yang ia sangka hillahu akan halalnya. Jadi dia sangka itu halal. Wa huwa haramun, padahal dia itu haram batinan, secara batin. Tapi yang dilihat tadi, sangka dia itu halal. Berarti yang dia enggak lihat secara batin itu haram. Fa in kana zahirul ma'khuzi minhu khaira, maka jika adalah yang zahir yang diambil daripadanya itu baik. Lam yutalab fil akhirati, maka dia tidak dituntut di akhirat. Karena yang dilihat adalah baik dan perbuatannya baik, walaupun hakikatnya itu haram. Karena dia enggak tahu ma'fu, maka lam yutolab, tidak dituntut dia fil akhirati, di akhirat. Oh, saya enggak tahu, saya kira itu boleh. Ya. Wa illa tuliba. Ya. Dan jika tidak zahirnya itu enggak baik, ya, maka tuliba, dia akan dituntut. Jadi yang dilihat zahirnya dan sangkaannya. Qalahul Baghawi. Apa aja nih? Nih kaidah ini ya, apa aja? Mengatakan akan dia oleh Imam Baghawi. Walau ishtara ta'aman fi zimmati wa qada min haramin wa in aqmadahu la'ul ba'i'u bi ridha'u qabla tawfiyati samani halla lahu akru aw ba'da ma'a ilmi annahu haramun halla aidan. Walau ishtara, dan jikalau dia membeli to'aman, akan makanan, dia beli makanan. Apa gitu ya? Dia beli makanan. Dia beli telur umpama. Fi zimmati, dalam tanggungan, ngutang. Ngutang itu tanggungan. Wa qada min haramin. Dan dia ya, bayar daripada yang haram. Dia beli makanan dalam tanggungan, dalam utang, dan dia bayar daripada yang haram.
Fa in aqbadahu, maka jika fa in aqbadahu lahul ba'i'u, maka jika memberikan akan dia ya akan makanan itu, lahu baginya, bagi seorang pembeli, al-ba'i'u, oleh seorang penjual. Jadi penjual memberikan, penjual ya memberikan kepadanya, ya, penjual memberikan makanan itu kepada pembeli. Biridahu, dengan ridahnya, dengan ridho penjual. Qobla taufiyati samani, sebelum pelunasan harganya. Halal lahu akluhu, maka halal baginya ya, bagi pembeli, akluhu, oleh memakannya. Halal. Au ba'daha, atau setelahnya, setelah dilunasin, setelah dibayar. Ma'a ilmi, serta mengetahuinya, annahu haramun, bahwa seni itu haram. Sudah dilunasin, itu haram ternyata. Halal dan halal juga. Wa illa haruma, dan jika tidak haram. Ya. Wa illa haruma, dan jika tidak maka haram. Artinya jika tidak mengetahui oleh seorang penjual bahwa harga yang dilunasi oleh pembeli itu ya itu adalah haram, ya. Nggak tahu dia, ya. Jikalau tidak, jikalau nggak tahu seorang penjual, seorang penjual nggak tahu bahwa harganya duit yang dilunasin, yang dipakai buat ngelunasin oleh seorang pembeli itu adalah suatu yang haram, maka haram atas seorang pembeli memakan makanan itu. Haram tuh. Wa illa, dan jikalau tidak, jikalau seorang penjual enggak tahu bahwa harga, bahwa uang yang digunakan untuk bayar, untuk melunasi oleh seorang pembeli itu adalah duit haram, ya, maka haram atas seorang pembeli ya memakan makanan itu. Haram. Illa, sampai ayyubari'ah, sampai ya ia melunasi akan dia, ia membebaskan akan dia. Ayyuwafiyahu min helin, ya, sampai penjual membebaskan akan dia. Aku aja bebasin enggak tahu. Au yuwafi'u min ilin, atau seorang pembeli melunasi akan dia, min ilin, daripada yang halal. Qalahu syekhuna, mengatakan akan dia oleh guru kami. Wa tuhruhu, dan sucinya. Yang barangnya mesti suci. Ai imkanu tuhrihi bi goslin, artinya mungkin sucinya dengan dibasuh. Jadi enggak boleh najis. Fala yasihu, ya, maka tidak sah bai'u najisin, oleh menjual najis. Ka khamrin, seperti khamar, khamar najis. Wa jildi maitatin, kulit bangke, bahan najis. Wa in amkana tuhruhuma, sekalipun mungkin oleh mensucikan keduanya, oleh suci keduanya, bitakhalulin, umpama sekalipun mungkin ya suci keduanya dengan berubah menjadi cuka, au dibagin, atau disamak ya. Sekalipun mungkin, enggak sah menjual suatu benda yang najis. Wala mutanajisin,
Bukan hanya najis aja, yang terkena najis juga. Tidak sah menjual ya sesuatu yang terkena najis. La yumkinu tuhru, yang tidak mungkin oleh sucinya. Ya. Yang tidak mungkin oleh sucinya. Ya. Walau duhnan, sekalipun dia berupa minyak. Nah, enggak sah. Tanah jasa yang najis, yang terkena najis ya. Bal bahkan yasihu hibatuh, bahkan sah oleh menghibahnya. Nah, tapi kalau dihibahkan sah. Kalau hibah sah. Tapi kalau beli enggak sah. Baik barang yang najis ataupun yang terkena najis. Beli maaf ya, beli pupuk ya. pupuk kandang kan kotoran ya, maaf, tai kuda, tai kambing ya, kalau ini enggak sah, kalau ini enggak sah. Jadi kalau begitu bagaimana tuh ya, kalau begitu bagaimana? Udah beli jasanya aja, beli jasa, jasa bikinnya, jasa ini kan capek juga tuh ngurusin gitu. Jadi bukan beli barangnya, beli jasa. Waru'yatuhu, dan melihatnya ya, syaratnya melihatnya. Ail ma'kudi alaih in kana muayyanan. Jadi mesti dilihat ya. Artinya yang diakadkan itu, jika dia itu muayyanan, ditentukan. Jadi mesti ngelihat, kita mau jual, kita mau beli ya. Kita mesti ngelihat mana barangnya. Mana barangnya? Enggak boleh enggak ngelihat. Fala yasim, maka tidak sah bai'u muayyanin, menjual yang ditentukan. Lam yarahul akidani, kedua yang berakad enggak ngelihat, enggak sah. Au ahaduhuma, atau salah satu keduanya enggak ngelihat, mesti dua-duanya ngelihat. Karohnihi, ya, seperti menggadaikannya, mesti ngelihat. Wa ijaratihi, menyewakannya, mesti ngelihat. Kenapa? Lil ghararil manhi anhu, karena ya takut ada ya, karena penipuan yang dilarang darinya, takut ada penipuan nanti, takut ada penipuan. Jadi mesti ini ya. Wa in balagha fi wasmi, sekalipun dia memaksimalkan di dalam mensifatkannya begini 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 begini, tapi dia enggak lihat, enggak boleh, mesti melihat. Wa takfir ru'yatu qabla aqdi, dan cukup oleh melihat sebelum akad. Cukup melihat sebelum akad. Melihatnya sebelum akad sah-sahnya. Jadi sebelum terjadi akad, motor yang mana? Mau beli motor, motor yang itu. Oh, yang itu. Ya ya ya. Gua udah tahu. Pas ketika akad enggak dilihat lagi, boleh. Yang penting sudah ini. Ya, yang penting udah dilihat. Walaupun sebenarnya ada celah juga, ya. Motor udah kagak ada. Tapi ini terpercaya orangnya. Fima la yaghlibu taghayruhu ila waqtil aqdi, pada apa yang ya tidak ghalib ya oleh berubahnya, ini pada sesuatu yang tidak ghalib oleh berubahnya hingga waktu akad ya. Jadi boleh
Melihatnya itu sebelum akad, cukup melihatnya itu sebelum akad. Tapi pada apaan? Tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak golib berubahnya sampai waktu akad. Nih kalau yang golib yang biasa berubah, beli kue unti umpama. Mana kue unti yang kemarin? Kemarin udah basi. Itu enggak boleh. Kalau motor bisa gitu ya. Wa takfi ru'yatu ba'lil mabi'i indala ala baqihi. Wallahu a'lam.